Pada 11 Februari 2012, Encik Jamaluddin Bahari atau lebih dikenali sebagai Jamal telah mengadakan seminar pakar ibu The Missing Chapter bertempat di International Youth Center, Bandar Tun Razak, Kuala Lumpur. Antara IMIM yang turut hadir serta untuk memeriahkan sekali dalam seminar ini adalah Encik Najib Asadok, Encik Hazul Muaidi, Encik Syamil Dimat, Encik Rahman Basri, Encik Syed Faiz dan ramai lagi kalau saya nak sebut satu persatu. Seminar kali ini bertujuan untuk mendedahkan kepada para peserta tentang bagaimana mereka boleh menjana pendapatan dengan melalui e-book. Juga perkongsian dari mereka yang telah berjaya menghasilkan pendapatan melalui e-book hasil daripada panduan pakar e-book yang diterbitkan oleh Encik Jamal. Suasana sekitar seminar memang meriah. Ditambah lagi dengan IMIM kita yang sporting ini turut memeriahkan suasana seminar. Sentuh makin naik. Okey, teka-teki ini unsur kebiruan ke atau? Jawapan bersih ke motor? Jawapan bersih ke motor? Ini nama dia Encik Hakim. Dia memang panggil dia macam ni. Saya panggil dia macam ni. Saya sebenarnya dulu adik-adik Sekalang. Tapi sekarang dah bukan adik-adik ya. Saya tak kenal siapa Sekalang. Okey, sekarang cuba buat muka yang paling handsome sekali. Sebab saya nak ambil gambar yang cantik ni. Okey. Handsome eh? Handsome. Saya nak ambil ni gambar ni. Handsome yang mampu lah. Okey. Alright. 1, 2. Sebenarnya aku rakam video ni mal. Namun, ianya dibataskan di belakang bilik seminar saja demi keselamatan dan ketenteraman bilik seminar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Rahman Basri. Okay, saya bersama dengan Encik Samsul daripada Copy Paste Millionaire. Okay, saya nak tanya sekarang ni, macam mana dengan seminar Encik Jamal pada hari ni? Alhamdulillah, saya dapat banyak ilmu sebenarnya. Saya dapat banyak ilmu yang bermanfaat lah. Walaupun saya dah masuk ni 2 kali saya datang. Okay. Banyak benda yang saya dahulu bila saya pergi coaching, saya tak dapat. Sekarang saya dapat. Jadi macam MPAD, dia tak terkunjung. So, bagi saya tawaran yang ditawarkan tu bagi saya tak masuk akal lah. Tak masuk akal eh? Wah, boleh ceritakan tahap mana yang tak masuk akal tu? Masa saya dapat personal coaching saja. Okay. Saya dapat RM2,500. Ini RM2,900, dia dapat semua. Semua package tau. Semua package sekali. So, bagi saya tak masuk akal lah. saya rugi. Okay. So, ini hari kalau ikutkan perkongsian dia memang sangat bagus lah. Memang sangat bagus. Memang sangat bagus. Bagi saya rugi kalau siapa datang. Ya, okay. Berbaloi lah datang pada ini hari. Berbaloi. Okay. Kita ucapkan semoga berjaya pada Encik Samsul kita. Okay. Alright. Okay. Saya bersama dengan Encik Yusaini. Produk digital. Pakar coklat. Ya. Okey, apa pendapat cik terhadap seminar pada hari ini? Saya rasa beruang kerana dapat berjumpa dengan ramai usahawan internet mempunyai aura yang positif untuk membina pendapatan yang pasif. Sekian, terima kasih. Cik, dahsyatlah cik punya cakap. Dahsyat. Alright. Okey, saya sekarang adalah Encik Haslam daripada Haslam Design. Okey, apa pendapat cik terhadap seminar pada hari ini? Oh, itu baik. Walaupun sehari macam tak cukup, macam-macam aku belajar. Daripada apa, the missing chapter, bab yang hilang. Aku tak tahu apa yang bab hilang, soalnya tahu apa yang bab hilang. Bab yang hilang contohnya, niche yang hot. Niche yang hot, ada okay. Ada niche yang hot. Alright. Niche yang hot. Kalau nak tahu, kena datang lah lain kali. Alright. Lepas tu saya tahu jenis apa,
jenis-jenis pemasaran. Yang paling hot sekali Facebook ad. Oh, memang best sebab Facebook ad ni dia targeted. Walaupun berbayar tapi dia targeted. So aku tak perlulah nak buat apa SEO ke solo ad ke apa AdWord ad apa ad yang mahal-mahal, tak perlu. Cepat dan berkesan lah. Cepat dan berkesan. Dari satu, Malaysia yang paling tinggi guna Facebook kan. So perlulah buat pemasaran kat Facebook. So rasa macam sehari kira macam tak cukup. So insyaAllah saya kalau pakai ebook kita yang Tuan Jamal ada buat seminar lain ke, insyaAllah saya akan hadir. So okay, ada apa ada apa-apa nak promote pasal produk sendiri? Ha, ni free ni. Produk sendiri? Ha. Kenapa tak cakap? Okay. Ini produk saya iaitu mudahnya Google SketchUp. Ini buku pertama saya. Ini apa yang kerja yang saya buat selama ini. Masihkan 3D dalam bahasa Melayu. Yang pertama adalah bahasa Melayu. So siapa yang ingin belajar boleh beli ke buku-buku ini di kedai-kedai buku. Oh, semua berwarna-warni sekali ya. Berselak sekali lagi di dalam. 100% berwarna. So boleh pergi di MPH Popular dan semua kedai-kedai buku indie lah. Okey, boleh dapatkan di mana-mana saja kedai di Malaysia eh? Di Malaysia. Okey, so kita boleh dapatkan sekali lagi apa itu mudahnya Google SketchUp. Alright, terima kasih kepada Encik Haslam. Sama-sama. Selepas habis seminar, para IMIM semua dijemput untuk menjamu selera di Satay Station yang terletak di Bandar Tasik Permaisuri, Dui Tasik, Kuala Lumpur. Acara ini memang julung kalinya ditunggu-tunggu oleh kami semua. Acara yang tiada segan silunya menyendatkan perut sesuka hati. Nak gambar sikit. Kau tekan video kan? Kau video. Ambil lah kau gambar. Satu pasang ni. Encik Azul. Video dah tau. Nak ambil gambar, dia main video ke je dia. Sekarang kami sedang memilih menu di stesen Satay Station. Tambah Satay Station jangan minta nasi ya. Itu dia abang-abang handsome kita sekarang sedang memasak satay di Satay Station Sri Permaisuri. Kepakaran mereka terjelas di situ. Membalik-balikkan acara, membalik-balikkan satay. Dah selesai balik-balik ayam, daging semua, kita boleh balik rumah. Tapi lambat lagi ya tuan-tuan dan perempuan. Okey, siapa nak rasa satay sedap ni boleh datang ke Satay Station di Bandar Sri Permaisuri. Alright. Satay sudah mari. Leci pun keluar juga. Okey. Jemput. Mi rebus. Banyak betul makan ni Rian. Ni baru ambil gambar, belum makan lagi. Yang dah makan punya kat sini. Ni hasil dia. Apa pendapat abang tentang makanan kat sini? Terbaik. Oh, cantik. Manjalah sangat di situ. Terbaik. Kami semua mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Jamal kerana telah membelajar kami semua makan pada waktu itu. Semoga Allah murahkan rezeki Encik Jamal kita ini. Amin.